Assalamualaikum, hai. Saya doakan sahabat-sahabat sekalian sihat dan gembira selalu. Kali ini saya nak share cara wiring kepada speaker tanpa mengganggu waranti kereta anda. Apa yang diperlukan ialah 4 meter wayar audio yang kita akan potong kepada 6 bahagian. 1 meter, 2 bahagian dan 500 cm, 4 bahagian. So, 4 meter, ngam ngam ho. Macam mana nak pastikan wayar positif dan negatif? Senang sahaja, biasanya untuk audio kabel, positif akan ditandakan dengan garisan ataupun memang ditandakan dengan positif. Wayar yang telah dipotong tadi akan disambungkan ke bypass harness ni. Bypass ni saya ada kongsikan reviewnya dalam channel saya ni. So korang bolehlah cek ya. Caranya mudah saja. Bypass ini terdapat beberapa utas wayar yang bertanda dengan garis. So bertanda garis ni akan disambung ke audio kabel yang bertanda positif tadi. Biasanya untuk bahagian audio sahaja warnanya bertanda seperti ini. Tapi tak perlu risau, untuk wiring ini just sambungkan dulu wayar yang telah dipotong tadi ke bypass harness ni. Jom. Potong di tengah-tengah setiap wayar audio tadi. Jangan ragu-ragu, just sambungkan wayar positif dan negatif sahaja. Stripkan wayar yang telah dipotong tadi. Untuk penyambungan yang lebih berkualiti, boleh gunakan heat shrink. Masukkan heat shrink ke setiap wayar yang telah dipotong tadi. Kalau korang tak ada heat shrink, korang boleh gunakan slow tape untuk wiring, juga fungsi yang sama. Untuk audio kabel, korang masukkan heat shrink yang lebih besar lagi. Jangan lupa masukkan heat shrink ke audio kabel. Kaedah penyambungan yang akan saya tunjukkan ini boleh digunakan sekiranya korang tak ada soldering. Sediakan wayar yang agak sedikit keras. Korang boleh ambil dari mana-mana wayar lebihan di rumah. Cantumkan wayar yang nak disambungkan dan ikat di tengah-tengahnya menggunakan wayar yang sedikit keras tadi. Pastikan positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Sambungkan ke kedua-dua wayar tadi, kemudian pintal sedikit dan ikat di tengah-tengahnya menggunakan wayar yang telah dikopek tadi. Kalau korang ada soldering, korang gunakanlah soldering dan ianya lebih tahan lagi. Setelah wayar tadi disambungkan, korang bolehlah panaskan heatsink sama ada menggunakan hot air blower ataupun lighter. So, inilah dia bahagian bypass harness. Bahagian ni sungguh senang sebab kita hanya perlu sambungkan positif dan negatif, dan panjang untuk setiap wayar tadi adalah 500 cm sahaja. Sebelum penyambungan nanti, kita akan mengenal pasti yang manakah in dan yang manakah pergi ke speaker. Sebelum memulakan penyambungan
audio ini nanti kita akan mengenal pasti di manakah wayar untuk speaker kanan dan speaker kiri. Untuk tweeter, korang hanya perlu sambungkan audio kabel 16 gauge ni dengan konektor. Konektor pula ikut jenis yang terlekat di tweeter. Merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Konektor yang lebih besar ini adalah positif, manakala yang sedikit kecil ini pula ialah negatif. Nak sambungkan menggunakan plier pun boleh, nak disolder pun boleh. Untuk crossover, saya sarankan korang menggunakan ferrules. Ferrules ini saya ada sharekan linknya di description. RM2-3 sahaja harganya. Sangat membantu dan tak rugi untuk korang beli. Korang cuma perlu masukkan wayar ke dalam ferrules ini dan ferrules ini pula akan kita sambungkan ke crossover. Ferrules kena picit dengan plier supaya wayar melekat di dalamnya. Saya pilih warna putih sebagai positif manakala warna hitam untuk negatif. So, sekarang wiring untuk komponen speaker ni kita dah siap. Cara pemasangannya saya akan kongsikan di video akan datang. So, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.